Halo, kembali lagi bersama Emotion di sini. Ini sekarang lagi di base coat ya, proses base coat. Ini udah kelihatan pinclongnya, udah kelihatan ya. Belum di coating katanya. Udah pinclong. Iya. Kemarin baru dipoles ya Ren ya? Poles dan base coat hari ini. Hari ini base coat ya. Oke. Seperti ini dalamnya lagi dibersih-bersihin, ini plafonnya, dalamnya seperti ini, kelihatan. Oh, ini yang bekas stikernya udah hilang ya, sengaja belum nyalain lagi. Dipoles, nanti di coating makin seru lagi. Ini saya shoot dari dekat seperti ini ya, jadi nggak ada efek, nggak ada apa. Ini pure kamera seperti ini, bisa dilihat ya. Ini belum di coating ya, motion loss ini belum di coating. Baru dipoles sama di base coat aja. Oke. Bisa dilihat ya, sampai ke atas-atas ya. Seperti ini. Oke. Karbonnya juga ikut makin kinclong. Seperti ini ya. Jadi kelihatan banget kerjaannya. Seperti ini. Oke. Buat yang penasaran langsung aja di kepoin Instagramnya Gloss Factory. Oke, ini kita cek secara detail. Jadi balik lagi kayak showroom quality nih ya. Lihat ya, seperti ini ya. Jadi kelihatan dari lampunya itu nggak tercekan ya, maksudnya apa? Nggak geradakan gitu ya. Lampunya tuh lurus. Kelihatan. Ntar kalau udah di coating lebih lurus lagi, malah kepleset lampunya ntar ya. Kelihatan ya. Kalau misalnya dia udah kusam atau apa gitu kan kelihatan ya, ini lampunya tuh geradakan gitu, gelombang-gelombang gitu ya, geruk-geruk gitu ya. Tapi ini udah kelihatan, lampunya udah lurus. Ini juga yang dari sana udah lurus. Nah, nanti kalau di coating lebih lurus lagi. Ini baru di poles sama base coat aja. Oke, seperti ini ya. Oke, ditunggu update selanjutnya. Oke, ini jadi hari ini ada CRV sama Fortuner ya. Terus ada Mercy juga di sini. Terus yang lagi di dalam itu Evo yang kemarin lagi ngantri sama expandernya iMotion ya. Bisa kelihatan ya di sini ya. Wis, dari sini aja kinclong. Ini belum di coating ya. Ini baru di base coat aja nih dari sini nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, jadi ini obatnya untuk yang premium ya. Kalau yang untuk single dan double itu mereknya katanya rahasia perusahaan. Tapi kalau ini katanya oke, di publish. Ini asli dari Jepang ya, Ren ya. Asli dari Jepang, tuh tulisannya juga tulisan Jepang walaupun gua enggak bisa baca, tapi oke, Modesta namanya. Jadi ini ya udah terangin aja deh gimana. Jadi ini lebih bagus
di glossnya, warnanya juga lebih bagus, terus dia juga lebih kuat dan kerasnya juga bagus. Oh gitu. Kalau dibanding yang single sama double, ini pemakaiannya gimana? Ini mesti di apa namanya? Pakai base coat-nya, ada base coat. Oh, dia sama base coat-nya? Dia base coat-nya P01A. Oke. Apa namanya? Kalau sama single sama double, kan kalau single itu satu lapis. Iya. Kalau double itu dua lapis. Kalau ini gimana? Ada single double-nya enggak? Kalau dia tadi layer-layer sih. Satu lapis aja, cuman kita apply-nya langsung tebal. Oh gitu. Apa namanya? Pemakaiannya itu satu botol, dua botol, tiga botol, apa berapa? Satu mobil mungkin tinggal sisa sekitar dikit sih ya. Oh jadi cukup satu botol ya? Cukup. Wow, luar biasa banget. Jadi nggak perlu pakai dua botol, tiga botol gitu? Nggak perlu sih. Oh. Terus andai kata nih, misalnya gue kan udah premium nih. Terus apa namanya? Gue mau nambah lagi nih, misalnya yang single apa double, bisa ditimpa-timpa gitu? Nggak bisa sih, karena dia nggak nempel. Kalau udah curing, dia nggak bisa nempel. Oh, jadi kalau yang ini aja gitu? Kalau yang single sama double, mau ditimpa lagi? Nggak bisa juga? Kita harus buang dulu, kita poles dulu, baru kita timpa lagi, baru bisa. Oh, gitu. Jadi kayak di coating ulang gitu ya? Oke, terus apa lagi? Udah, segitu aja. Segitu aja. Oke, jadi seperti itu ya motioners ya. Udah diterangin gimana-gimananya, jadi ini apa namanya, kalau yang premium tuh langsung dari Jepang, kalau yang single dan double dari somewhere gitu ya, karena rahasia nggak diterangin. Jadi yang premium aja itu mereknya tadi Modesta, udah bisa lihat ya, seperti ini ya, asli dari Jepang ya. Wih, bawahnya jauh, naik apa, naik pesawat apa, naik kapal apa, naik apa nih? Pesawat. Wih, naik pesawat, makanya harganya mahal, naik pesawat deh. Oke, ini ya, oke, ditunggu update selanjutnya. Oke, di sini juga ada karpet comfort ya. Jadi kalau motioners misalnya mau mobilnya baru keluar dari showroom gitu ya, belum di coating, mau langsung coating, terus mau langsung ganti karpetnya juga bisa nih. Ya, jadi langsung aja sepaket lagi coating, pasang comfort ya. Ini warnanya macam-macam. Tuh, ini warnanya macam-macam, bisa pilihan. Berapa lama, Ren? Satu hari ya? Satu sampai dua hari, mobilnya bebas, terserah mobil apa aja, bisa langsung di custom. Ini ada pilihan warnanya macam-macam ya. Nah, terus ini di sebelahnya nih, ini produk baru ya? Iya, Bakta Clean. Bakta Clean, oke, coba diterangin lagi. Bakta Clean untuk membunuh bakteri di saluran AC dan kabin mobil. Oke, terus ininya? Harga per paketnya berapa? Sekali fogging Rp350.000. Sekali fogging Rp350.000. Ya. Jadi ini fungsinya untuk apa? Ngilangin bau, ngilangin gitu ya? Bateri gitu ya. Kalau apa namanya, AC-nya apek atau gimana gitu ya? Betul, jadi fresh lagi AC-nya. Oke, lama pengerjaannya berapa? Bentar sih, 15 menit kelar. 15 menit, oke. Jadi misalnya habis coating, terus pasang cover gitu, begitu mobilnya ready, mau diambil, defogging dulu ya? Fogging dulu, ya. Oke, sekalian. Ada home service juga ini. Ada home service. Ngubunginnya gimana home service-nya? Langsung aja kontak ke nomor handphone saya. Langsung nomor handphone-nya berapa? 08-777. Uh-huh. 08-777 lagi. Uh-huh. 47. Oke, siap. Nanti saya kasih nomor HP dan link-nya di deskripsi ya. Oke. Ditunggu update selanjutnya. Oke, jadi ini prosesnya ya, sebelum mulai tadi dilap dulu, terus ini sekarang di apply. Nah, jadi gitu ya, seperti ini ya. Oke. Jadi langsung seperti itu. Nanti kering dia keras begitu ya. Oke. Okay. Ini sekarang lagi di depan ya. Ini langsung aja kan, selapis aja ya. Oke, ditunggu update prosesnya ya, seperti ini ya. Jadi ini ya prosesnya, di dosa, seperti itu ya. Thank you.
nanti fogging-nya seperti ini ya. Ya. Kita nyalain ya. Oke. Oke, ya itu cukup ya. Oke. Ini udah ya. Kelihatan banget nih, bisa ngaca. Kinclong. Jadi hari ini sudah jadi ya. Kelihatan ya itu ya. Jadi bayangannya kelihatan. Jadi ini kayak cermin banget. Bisa motionless, bisa lihat sendiri ya. Kayak cermin banget. Oke. Hasilnya mantap ya. Ini dari luar ya. Udah buka belum? Udah buka. Terus ini di dalam seperti ini ya. Bersih ya. Bersih, bersih. Oke, di atasnya juga seperti ini. Jadi dia mirror, mirror banget, kaca banget. Oke, inilah part 2 dari Nano Coating Premium ya di Gloss Factory. Ini dia ownernya. Thank you Ren. Thank you. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, klik subscribe, lonceng juga. Oke. Sampai ketemu di vlog berikutnya.